Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya. Di video kali ini aku mau tunjukin kalian Hari Sampah Nasional dan Launching Car Free Day oleh PLT Bupati Nganjuk, yakni Bapak Marhen Jumadi. Di sini di alun-alun Nganjuk, kita mulai dengan senam dulu ya ibu-ibu, biar badan sehat, badan kuat ya. Setelah itu lanjut kita senam Nganjuk Bangkit. Baik, sekali lagi terima kasih ibu-ibu. Kita dapat informasi, jadi kan tadi senam dari jam 5 ya. Luar biasa. Kita-kita aja mungkin sungkan saya dengan ibunya ini. Jam 5. Ininya apa bu? Obatnya apa ini bu? Happy Heart. Angkatlah wahai semua warga, tiba saatnya wujudkan cinta. Mati oleh orang-orang Nganjuk, refreshing malam minggu kumpul di alun-alun boleh, satu saat di Taman Nyawiji monggo, bisa juga di Taman Pandan Wilis silahkan, sekali-sekali ke Bukit Surga nggih monggo, biar orang Nganjuk happy, fresh, harus keseimbangan kerja dan refreshing, termasuk saya ini kurang hiburan, udah kerja terus ini, maka perlu refreshing sampai jam 1 ini. Maka saya kepingin warga saya juga refreshingnya dapat, maka dari itu yuk kita bersama-sama jogo Nganjuk. Alhamdulillah sekarang kapan hari sempat agak apa istilahnya rame dikit, sekarang juga sudah mulai bagus. Monggo kita bersama-sama jogo Nganjuk bersama-sama, yuk kita bangkitkan Nganjuk bersama-sama, karena Nganjuk ini adalah milik kita bersama. Kita sebagai warga Nganjuk, sebagai orang yang lahir dari Nganjuk, punya kewajiban, yaitu apa? Membuat Nganjuk lebih maju dan bermartabat. Matur suwun, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak hadirin yang berbahagia, selanjutnya Bapak berarti mohon izin untuk launching car free day dengan ditandai pemotongan balon. Untuk
untuk ikonnya bisa di sisi kiri dan sisi kanan sambil melambaikan ya. Karena kawan-kawan dari Humas Pemda Nganjuk sekarang lagi mengambil dokumentasi video. Baik, persiapan. Oke, karena emang lagi angin Bapak, mohon izin. Anginnya harus ke selatan. Oke, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Boleh tepuk tangannya buat kita semua? Baik. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang berbahagia sudah juga ikut menyaksikan. Mohon izin. Kita sekarang muter-muter alun-alun Nganjuk. Di sini banyak banget ya yang jualan. Kalian bisa lihat di sisi kanan maupun kiri tuh banyak banget penjualnya. Di sini anakku kelihatan banget ya happy, dia seneng banget. Ini ada Zupa Soup, ada yang jualan retek-retek ya kalau di tempatku namanya. Ada lato-lato, ada juga tanaman hias dan lain sebagainya. Di sini anakku ingin mulai jalan ya. Dia happy banget. Dan ini kita sampai di 20 tugu Kecamatan Nganjuk. Kalau kalian ke Nganjuk, kalian bisa coba hitung sendiri ya teman. Ini di Jalan Ahmad Yani juga ramai banget. Full yang dagang. Dan kita mau nyobain salah satu menu di sini, yaitu meal crepes. Gimana ya bacanya? Ya, yaitulah pokoknya ya, yang rasa coklat. Sambil kita jalan lagi menuju parkiran. Karena adik udah mulai ngantuk dan dia udah mulai rewel gitu, jadi kita pulang dulu teman-teman. Dan ini kita kedatangan tamu ya, sekitar jam 10-an dari Kediri jauh-jauh Kanadira mau lihat Adi Hanin dan kita main bareng di Taman Nyawiji Nganjuk. Enak banget suasananya. Dan di sini juga ada, kita bisa keliling-keliling dengan kuda ini. Tarifnya itu 15.000 ya, satu kali keliling taman. Kita di sini sambil ala-ala piknik gitu ya, teman-teman. Ini anakku lagi bercanda-canda sama Kak Nadira. Siapa?
Jadi ini foto-foto kita ya pas CFD tadi di alun-alun Nganjuk, dan juga kita pas bermain di Taman Nyawiji Nganjuk. Segitu dulu aja ya teman-teman keseruan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channelku. Bye-bye.